rekomendasi PC gaming full set nih ya. Jadi ini PC-nya nanti ada PC sama monitornya link terpisah. Ini rekomendasi dari gua pokoknya. Jadi untuk komputernya cukup di 3.850.000 aja. Udah dapat AMD Ryzen 5 4600G nih, RAM 16GB, harddisk 500GB dengan garansi setahun ya. Oke, ini jadi untuk tokonya udah trusted, gue yakin ya. Ini PC rakitan siap pakai, sudah install dan lengkap, all partnya baru, garansi setahun, pengiriman sudah menggunakan packing kayu, rakitannya rapi, toko fisiknya bagus. Untuk spesifikasi lengkapnya, memakai AMD Ryzen 5 4600G, CPU coolernya pakai AMD Ryzen 5, bawaan prosesornya motherboardnya ASRock A520M DDR4 dengan RAM 16GB 3200MHz ya. Dia memakai VGA-nya tuh APU Radeon ya. Ntar gue bakal ulas lagi. Harddisk 500GB, power supply 500W dengan casing gaming. Selama spesifikasinya seperti ini, power supply 500W yang standar pun masih fine-fine aja. Nanti kalau mau upgrade VGA eksternal, baru upgrade power supply lagi. Bisa upgrade SSD juga lah ya. Ini buat admin jadi kasir juga bisa sih. Editing buat, tapi sih buat gaming lah ya. AMD Ryzen 5 4600G loh, ini loh ya guys ya. Oke, abis itu ini kurang lebih kayak gini. Cuma kayaknya dia bawaannya standar banget deh sih. Jadi biar dia ngejar Ryzen 5 4600G sih. Untuk spesifikasi prosesornya ya, untuk spesifikasi prosesornya, soketnya AM4 7nm, RAM-nya support DDR4 dengan refresh rate di 3200 mega transfer per second ya. Support apa nih? Pokoknya support DDR4, 6 core 12 threads, memakai Radeon Vega 7. Ini buat kelasnya desktop, habis itu keluaran tahun 2020 tanggal 21 bulan Juli ya. Frekuensinya di 3,7 up to 4,2 dengan TDP-nya 65 watt. Kalau berminat langsung gas aja, linknya gua taruh deskripsi ya. Kalau kalian berminat dan kalau kalian pengen rakit komputer lewat gua juga bisa banget DM Instagramnya aja TechWithBlack, gua bakal bantuin kasih harga yang terbaik lah ya. Oke, kalian bisa punya barangnya sendiri, bisa konsultasi juga bisa. Atau mungkin kalian misalkan pengen budget, gue 9 juta, bisa gak bang pakai RTX? Coba nanti gue buatin. Atau mungkin lewat gue juga bisa, itu teracikan komputer gue. Pokoknya balik lagi ke kalian ya. Memakai Radeon Vega 7, AMD 7 ya. Radeon Vega 7 itu performancenya bintang 2 di sini dengan 3D Max rank-nya 173. Support DirectX 12 dengan TDP-nya 45 watt dengan 3D Max score per watt-nya di 29 watt. Ya, untuk di 3D Max time spy-nya nih, graphics score-nya di 1314. Nanti kalian bisa upgrade VGA-nya lagi juga kok. Ke, misalkan ke GTX 1660 Super, RTX 3060 masih bagus banget. Ya, guys ya. Oke, ini juga AMD Radeon Vega 7, dia rank 111 top popularity-nya, jadi ya wajar lah. Dan untuk skor prosesor ini di 16.036 ya, dia kelas desktop, soketnya AM4, clock speed-nya di 3,7 up to 4,2. Udah 6 core 12 threads dengan TDP 65 watt dengan TDP down-nya di 45 watt. Kalau kalian berminat, link-nya gua taruh di deskripsi. Ya. Untuk CPU benchmark skornya nih, single core skornya di angka 1575 dengan multi core skornya di 6137. Cukup budget 5 jutaan, kalian juga dapetin PC full set ya. Ini dengan monitornya gua taruh juga linknya di deskripsi. Ini adalah monitor Xiaomi 24 inci 75Hz full HD 1080p dengan memakai panel IPS. Cukup 1.240.000 aja, dia garansi 3 tahun ya. Dengan refresh rate-nya di 75Hz nih. Dengan aspek rasionya 16 banding 9, dia 24 inci, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman berminat, langsung gas aja, link-nya gua taruh di deskripsi. Dan yang akan gua saranin untuk upgrade-nya adalah kalian bisa upgrade SSD, upgrade VGA, upgrade power supply lagi. Gua rasa 3 komponen ini aja udah bisa bikin nih komputer jadi lebih cepat, lebih ngebut. Ya. Oke, dan sekarang gue bakal kasih lihat performance dari Ryzen 5 4600G dulu.
3 bagaimana teman-teman semua? Kalau teman-teman berminat, langsung gas aja, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau kalian pengen rakit komputer lewat gue, juga bisa DM Instagramnya aja, bilang, "Bang, gue punya dana 4 juta, pengen PC full set bisa gak bang?" Atau mungkin punya dana 3 juta, pengen PC full set bisa gak bang? DM aja, pokoknya gue bakal kasih yang terbaik aja. Gitu ya, teman-teman ya. So, ya udah, gue buat videonya singkat, padat, jelas. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan kalau bisa, membantu lewat Saweri juga, karena gue pengen buat konten rakitan komputer juga. Kalau belum ada yang order gitu ya, ini baru 10.000, oke? So, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga kalian sukses terus, sehat selalu. So, bye-bye. Ciao.